bersama-sama dengan kita. Kita bawakan khas untuk anda juara All England 2003. Yes. Tak lain tak bukan. Legend in the house. Yes, Hafiz Hashim. Apa khabar? Bos, okey? Bos tau saya panggil dia. Kita Boss. Memang biasa. Kita hormat, kita hormat. Yeah. Coach, okey? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Okeylah, kita terus sajalah. Dayang, tanya kepada coach sendiri. Saya terus kena sebut juga Curse of the Semis. Berjaya dileraikan. Okey, 6 semifinal selalu terkandas. Berjaya dileraikan. Boleh kita pergi all the way esok? Ya, besok kita akan beraksi di final, di pentas final kejohanan dunia. So saya rasa sangat teruja lah dan sangat gembira lah kerana wakil Malaysia iaitu Aaron Chia dengan Sowo Yik dapat melangkah ke pentas final dan insyaAllah kita sama-sama doakan bakal menjadi juara dunia lah buat kali pertama. Amin. Coach, sebenarnya kan kalau kita lihat ataupun pantau kepada perkembangan gandingan Aaron dengan Wu Yik ni lepas Olimpik, Aaron sendiri yang pernah mengakui yang performance mereka ni sebenarnya macam yo-yo, tak turun. Konsisten. So adakah kita boleh katakan bahawa melangkah ke final ini adalah permulaan untuk mereka menunjukkan bahawa the comeback is real, mereka kembali untuk menjadi kita punya heroes? Kalau saya tengok memang performance mereka ni memang dalam keadaan yang konsisten sebenarnya, tetapi mereka banyak terkandas di pusingan separuh akhir dan kali ini mereka dapat melepasi pusingan separuh akhir dan masuk ke final, beraksi di final. Tetapi apa yang kita lihat memang kalau kita lihat memang permainan ataupun persembahan yang ditunjukkan oleh Aaron dengan Wu Yik ni memang sangat bagus, tetapi bila mereka melangkah ke final, of course kita akan mengharapkan mereka menjadi juara. Dan ini kalau bagi saya kalau maksimum lah, kalau bagi saya satu pencapaian yang maksimum ialah kalau mereka menjadi juara, dan itulah satu keputusan yang sangat bagus, sangat-sangat baguslah. Dan dan kita sebagai rakyat atau rakyat Malaysia ataupun sebagai peminat badminton Malaysia pun akan gembira dengan keputusan ini. Tetapi kalau mereka melangkah ke final dan sekadar nombor 2, mungkin ini tidak sampai ke tahap yang maksudnya puas hatilah. Tetapi kalau berdasarkan performance tu sangat baguslah kerana telah melepasi ataupun melangkah ke final. Tetapi pada kita inginkan sampai ke kemuncak menjadi seorang juara lah, menjadi juara lah. Betul. Seperti apa yang anda lakukan 2003 di All England. Saya nak remindkan juga. Up sikit kot saya. Okey, saya nak cerita sikit tentang perseteruan di antara mereka dengan The Daddies lah dipanggil. Seteru mereka daripada Indonesia. Dua perlawanan terakhir mereka sama lebih kurang macam perebutan pingat gangsa di Olimpik. Ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin sikit coach, mungkin esok lebih details. Apa kelebihan bagi pasangan negara menentang dengan pasangan Indonesia esok? Sudah pasti kelebihan ada pada pasangan Aaron dengan Wu Yik ni kerana pertemuan terakhir mereka bertemu pada kejohanan Malaysia Open hari itu ataupun Malaysia Masters, tak silap saya. Kemenangan berpihak kepada Aaron dengan Wu Yik. Tetapi dalam kejohanan dunia ni, satu kejohanan yang sangat besar, boleh katakan kejohanan ni seperti Olimpik. Dan ini salah satu tempat ataupun pentas yang sangat besar untuk Aaron dengan Wu Yik. Dan bagi saya, Muhammad Hassan dengan Hendra Setiawan ni pasangan yang sangat berpengalaman. Dan kita boleh lihat tadi mereka beraksi menundukkan pasangan daripada Indonesia juga. Sangat, permainan dia sangat bagus dan saya rasa peluang untuk Aaron dengan Wu Yik menjuarai kejohanan dunia pada aksi besok ni memang sangat terbuka. Dan of course saya nak tengok persembahan yang terbaik, dan of course saya memilih Aaron dengan Wu Yik untuk menjadi sebagai juara lah. Of course coach, semua seluruh Malaysia satu saya rasa Malaysia. Sama. Yes. Okey, juga satu perkara tentang Aaron dengan Wu Yik ni, mereka kita boleh katakan cukup berpengalaman juga, yeah. Tapi it's been a while lah sejak mereka diletakkan di hot seat untuk dapatkan gelaran juara ni, coach. So adakah mereka sekali lagi berada dalam kerusi panas ini boleh jadi satu tekanan kepada Betul. Mereka ataupun tak ada masalah lah, okey je Aaron Wu Yik ni, bolehlah. Ya, bagi saya sudah pasti tekanan tu ada pada mereka.
dan tekanan juga ada kepada Ahsan dengan Hendra Setiawan. Tetapi kalau dilihat, Hendra dengan Ahsan ni telah memenangi kejuaraan dunia dan mereka sangat-sangat tenang dan berpengalaman. Dan untuk Aaron dengan Woyik ni memang beraksi dalam kejohanan-kejohanan lain, memang berbeza berbanding dengan kalau compare dengan kejohanan dunia ni. So saya rasa besok ni perlawanan ini sudah tentu tekanan akan ada kepada kedua-dua pasangan. Tetapi apa yang kita nak lihat ialah pada esok harinya ketika mereka beraksi tu, kita nak tengok sama ada mereka boleh keluarkan yang terbaik ataupun tidak. Itu saja. Tapi kalau Faris, okay, kan? Okey, last. Satu sikit je. Tapi key factor, apa? Tengok, di mana kita punya kelebihan untuk menang esok? Sikit je, Coach. Of course, mereka perlu bermain secara agresif lah, seperti mana mereka beraksi pada hari ini menentang dengan pasangan India tu. Kalau saya lihat, memang pasangan India tu satu pasangan yang sedang meningkat naik dan agak susah untuk ditumpaskan. Tetapi hari ini, Aaron dengan Woyik berjaya menunjukkan permainan yang konsisten dan juga lebih tenang, kerana pada set yang pertama mereka tewas. Of course, tekanan kepada mereka dan akhirnya di set yang kedua dengan ketiga tu mereka mampu untuk menangani tekanan tu dengan baik dan seterusnya mereka berjaya menang dan melangkah ke final lah. Okey. Baik, terima kasih Coach Hafiz Hashim. InsyaAllah ada berita gembira untuk kita semua esok. InsyaAllah kita doakan bersama-sama. Kita doakan sama-sama. Amin. Terima kasih. Amin. Baik.